2024 ini kami sangat siap mendukung mudik secara nyaman, aman, dan sesuai dengan perhubungan mudik ceria. Jadi Pelita Air ini sudah menyiapkan sekitar 11 pesawat A320, meningkatkan total kapasitas, terutama untuk di tanggal 3 April sampai dengan 18 April, kami menyebutnya dengan peak season, akan naik sekitar 17% dari kapasitas reguler. Jadi in total, pada bulan April ini, kami menyiapkan kapasitas seat sekitar 273.000. Kami membuka rute baru untuk Jakarta Aceh yang akan dibuka pada 3 April 2024. Kemudian kami ada penambahan frekuensi untuk Balikpapan Surabaya, dan juga kami memiliki extra flight untuk rute Jakarta Padang, Denpasar, dan Jakarta Jogja. Untuk Patra Jasa sendiri sifatnya adalah support, jadi kita ada hospitality, property, dan juga facility management. Jadi yang kita berikan ini sebenarnya support kepada Pertamina Group dan juga untuk para pemudik. Jadi kita ada beberapa hotel itu dari posisi Anyer sampai dengan Bali. Kalau untuk hotel itu sendiri, kita ada beberapa yang di jalur-jalur pemberhentian tuh, misalnya Cirebon atau Semarang. Dan juga kami juga punya produk-produk properti, baik itu landed apartemen di Jogja, di Bogor, bagi para pemudik yang mungkin mau di kampungnya memiliki investasi. Kami menyiagakan 36 rumah sakit kami tetap beroperasional selama 24 jam dan tidak ada libur sama sekali. Kemudian untuk kami juga mendukung Patra Niaga di beberapa titik lokasi di area Jawa Tengah dan Jawa Timur pada posko Serambi Pertamina.